naon mem stupid. Mumpung masih jumenang di dunia, kita bisa berkumpul, amin saya tak. Jadi seakan-akan menyalahin yang birina gitu. Ngerti enggak? Kasihnya jadi. Saya sama. Cek. Thank you.
cek tes. Cek tes. Aman enggak suaranya ya? Aman lah, nanti juga ada yang denger. And marhaban, ahlan wa sahlan, hadirun hadirat. Balik lagi bersama Ane Cheng Iwan, sekarang di game The Next Brigandin Legend of Forsena sequelnya, bro ya. Banyak yang request kemarin, dan inilah dia Brigandin The Legend of Runeterra versi ini, versi emulator Switch, yaitu Yuzu Early Access ya. Oke, kita sapa dulu di sini ada siapa? Ada Abu Ahmad, Abu Reja, Abu Pribadi Gas. Oke, Abu pakai yang ijo, Bang. Emang ada ijo juga di sini, pakai domain warna juga di sini kah? Sebelum kita main, kita ini dulu language-nya ada apa aja nih? English, soy. Bisa aja lah. Biar enggak kegandengan ya guys. Kita di 5 aja. Ini samain aja 5 gitu. 4 aja deh. BGM-nya kegedean enggak? 7 juga aja ya. Salah, belum klik bullet. Bullet ya di sini. Hello Gan Ahmad. Kemarin ada enggak kemarin? Subtitle. Fast aja lah. Auto scroll, scrollnya otomatis gitu. Kita offin aja dulu lah. Belum ada nih Gan Jerida. Mana Gan Jerida? Guide me. Oh gitu. Nanti aja 17. Oke, kita mulai saja nih game, bro ya. Story mode. How to revive summon. Ada guide-nya. Waduh, maaf ketinggalan coy. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, cukup baik. Sehat-sehat. Take a good look, visitor of this world since long ago. Ini ceritanya kayak memperebutkan ini suci ya? Apa air suci? Yang sudah main, silakan di chat. First impression banget nih ini. The first Wahidun, huh? Ahad. Waduh, maaf ketinggalan coy. Siap, enggak apa-apa. Asoy Runeterra. Nge-lag enggak guys? Nge-lag enggak guys? Suaranya, soundnya aman. Skip aja kalau kelamaan mama, nggak apa-apa, lihat dulu the first soalnya.
Ini ada centaur guys. Nah ini kan yang dipilih kan? Brigandines. Aksesoris. Udah mirip-mirip Porsena. Cius, ceritanya mirip nih. Tuh kan 5 mana. Yang hijau pasokannya anti mainstream, pakai mandrake yang di sini kosnya 75. Oh gitu ya. Pakai kerajaan apa bang? Gak tahu, belum tahu. 5 Brigandin dan satu yang gak punya Brigandin kayak Asgard Empires. Oh yes. Bentar. Justice, sanctity, freedom, glory, and ego. Sama berarti ya, konsepnya sama sih. Tapi ungu masuk ke Brigandin ya. Berarti yang ininya apa ya? Hitam kah? Yang hijau shinobi suka di hutan. Rulernya spesialis terrain forest. Oh. Yang gampang yang mana? Pilih aja bersama nanti. Unify the land. Siap. Mana yang benar nih? Akan ada yang benar sih kalau di dunia kerajaan. Menghalalkan segala cara. Yes, that's it. Tahunnya 781, 5 negara dan 1 yang berseberangan ya. New Era of Chaos. Oke. Okay. 6 ruler. Ya ada 6 raja. Di sini kah milihnya? Norzaleo bagusnya nih, Norzaleo Kingdom ada apa aja? Republic of Guimol. Si merah si Lens ya ini. Lens versi Indonesia. Shinobi Tribe. Wah, ini kayaknya GG nih kayaknya ya, tapi di tengah guys. Masa harus langsung Norzaleo mirip New Almekia. Oh, Norzaleo di sini ya biru ya, Sinogard kalau di sana. Kalau ini Gustava Empire. Oh, ini kayaknya ya yang jadi Jemekisnya ya. Bagus semua di sini sih. Oh bagus semua, oke. Okay. Yang ngejaganya cuman satu atau dua lah, yang kayak ijo gitu, yang mana gitu. Oh ini kayak Indonesia ini, pulau-pulau. Shinobi itu ketutup gunung kok, jalannya cuman dua. Wah kayaknya bagus nih Shinobi ya. Ini lensnya, kalau ini jadi apa birunya? Birunya jadi ijonya ya. Gustava mirip Fine Art. Gustava, oh ini yang non ini non Brigandin. Akhirnya main game kekinian juga walaupun gak semua tahu. Ya dong nyobain ini lancar nggak nih? Semoga lancar nggak ada kendala. Shinobi aja guys. Yang nggak punya Brigandin sama dengan Esgares, yes. Gak apa-apa game baru juga, rasa game lama ya. Ada Brigandin-Brigandinnya, perampok ulung. Ini cewek guys dua-duanya guys. Wah ini kayak bau-bau ini ya. Tapi enggak deng, udah dewasa dia. Shinobi guys, gimana Shinobi guys? Bagus? Forest-forest gimana gitu? Mencekam nih kayaknya nih. Gak apa-apa, rulernya cewek 3, cowok 3.
cewek satu lagi mana? Oh, yang tadi di bawah ya. Ini ya. Pedang aja, bawa pedang dia. Gas Shinobi lah, serah bang, bagus semua ini, siap. Kalau aneh pengen nyoba Memory of Heroes Climax Scramble. Waduh, itu nggak tahu aneh. Punya basisnya 5 ya, domainnya mungkin. Mananya dikasih 400, total monsternya 30, total kenaiknya 12. Mirelva bajak laut rulernya. Oh, yang di bawah itu ya. Oke lah, kita Shinobi dulu lah. Ini 120 season, ini gak ada. Normal aja kayaknya ya. Rata-rata kesulitannya enemy-nya pinter ya, cerdas. Kita main di normal aja lah, jangan. Ya normal aja ya. Kebanyakan main Yuzu biasanya Zelda atau enggak Super Smash Bros. Super Mario. Kita di normal aja lah. Shinobi Tribe. Namanya siapa tadi tuh? Lupa. With Talia, Talia ya. Gas normal. Oke, okay. Skip this guide. Review guide at menu. Ah, skip aja lah. Kita sudah biasa bermain Brigadin, mungkin tidak jauh beda. Ntar kalau udah tamat ya juga tinggal skip main challenge modenya. Boleh kalau udah raga ada agak pro ya. Semoga tidak ada crash-crashan bro ya. Super Smash Bros bukan Mario Bros yang biasa orang main tapi kayak Crash Base. Oke. Mesti tamatin dulu sekali Spy ke unlock challenge modnya. Oh ya. Aduh, ini bahasanya bahasa kayaknya Nintendo sama kayak ini ya, kayak Xbox. All female village. Mirip-mirip ini, cuma ada sedikit upgrade. Butuh main bentar aja nanti paham, siap. Masih agak pusing ya sama kontrolernya, yes. Masih meraba-raba. Ini siapanya nih yang sebelahnya nih? Talia and Ray were present to give witness the birth. Friends ya. Teman lama. Ganbatte. Baby girl. Yes. Soalnya ini aneh, sticknya stick PS. PS2. Masih ungrade. Undergrade. Yes. Suara gamenya kurang gede. Oke, kita tambahin game. Oh, belum ada di sini. Oke, kita ke ininya dulu aja berarti. Segini cukup. Kurang we main pakai keyboard. Wih, mantap. Yes. Yo, ini satu lagi siapa? Satu lagi ini. Yang pakai cadar, guys. Tapi tubuhnya enggak dicadar, guys ya. Medesa namanya, Medesa. Ini kenaiknya juga. Ini kayak Ninja Master semua enggak nih? Radiasi. Tapi
Saya tidak mengerti. Sayang, dia seorang anak laki-laki bukan? Siapa? Yes. Ini siapa guys, anaknya guys? Oh, her doctor. Malas. Game-nya udah keras belum? Kurang sih dikit lagi, siap. Kurang bang, oke. Okay. At this rate. Wah, ini siapa nih? Sid. Oh, dari negara Hazam kah? Atau namanya itu? どんなに2枚目でもハザム系の血が入った。そいつはお互い様だ。なんだって?ちょっとレイネさん、やめなさいってば。これはこれは忍びの里じゃ。シドのやつ。Okay, ini ruler-rulernya ya. Kena knight-nya. Bukan ruler, knight. それじゃ。あら、よくご存知ね。 Kalau Shinobi ini diberikanin persona jadi apa nak? Mirip ke siapa ini? Wow, ada apa? General Zai. Apa itu? Itu Gustava. Kayaknya mirip Leonis ya. Cewek-cewek semua gitu ya. Come on Rei, kita hajar. Hanase. Apa ini? Apa ini? Ih, ngapain itu? Si Rei kenapa? Berarti anaknya yang jadi rulernya ya, Stalia. King Rubino 3 telah mati. Gustava yang mati. そういった動きに目を背け。タリア、いくら母と子であっても、マザーに対し。母さん、母さん、タリア。 Kalau Persona epic kayaknya ya, ada voice actor-nya. Zoe, Mazo. Cuma ada cutscene doang Green Edition. この女たちの里を守るため。でもそれじゃおばあちゃんたちより。え?男たちは狭間が小さな国だから。
Dakara aete taigoku ni tachimukau no yame. Sono kekka jiyū o ubaware. Ware ra shinobizoku no hokori wa chi ni ochita. Dakara onna tachi wa shiro o tsukutta nja nakatta no. To jiyū. The freedom. Oh, ini apa ini? Brigadin of Freedom has been passed down. Kasan, watashi wa teki ga jiyū o ubai ni kuru no nara, sono nai ni kono jiyū no Brigandine de tadakai ni demasu. Brigandine. Blessing. Oh, ini kayaknya teman-temannya nih, knight-knightnya ya. Sid, Jos, Uncle Joe. Taria. Di sini enaknya knight sama monsternya juga bisa equip armor, senjata, ACC, aksesoris gitu. Medesa. Yoze dono. Sore ni Shido to ya. Shinchu. Kono Yoze to Shido. Coba aja dulu. Taria. Mother から Eh. Kasa. Zurui nante itte. Coward. Watashi wa kasan ga yaritai to omotte mo shiryou toshite dekinai koto o yaru no. Itsumo mimamotte ite ne. Sate. Jatte. Jitte kakemasu kana? Udah, pakin aja. Iku wa yo. Yes, akhirnya kita lihat domainnya Grangs Organization Page. Bentar, ini apa ya nih? Oh, salah, bro. Star berarti menunya ya. Option gaya tips setting audio display event face attack animation on kamera. Ini apa maksudnya? Kamera itunya ya mungkin. Check standby troops, confirm and pace. Ari Nur Hafiz, mantap game legend gue lagi kecil. Wih, gile. Umurnya berapa, berat? Umur berapa ini game legend? The next-nya. Sequelnya. Ini udah benar ya semuanya ya. Ini apa ya, statistik nation? Oh, setiap negaranya ya. Umur 1 tahun. Ya benar, umur 1 tahun. Oke lah. Jadi ini negara kita ya. Di sini satu Titan Tupai. Namanya oh, Titan Tian. Tian Tupai. Terus Meza, ada Kacana dan Koalupa, ada 5 ya. Ini yang harus dijaga yang mana aja nih? Ini bisa nyerang ke sini kah? Conwen, Pupai. Cuman 2 bener ya. Ini enggak ada jalan di sini. Di sini juga enggak ada. Berarti ini doang ke sini. Terus ini kedua ya, ada 2. Semua diserang lah kalau bisa. Iyalah, maksudnya ini arah serangannya, bro. Ini kan jalannya kan, ini kan setapaknya. Ini kayak Forsena enggak ada semacam masa dinginnya dulu ini, gengs? Kalau ada mau dikumpulin dulu di sini nih. Hello. Cek. Ini nge-move-nya gimana, guys? Semua sama, bang. Oh, sama ya. Ini move-nya gimana ini? Di move kan? Terus di bullet aja gitu. Satu-satu, bro. Nggak ada kotak kah? Segitiga kah? Oh, bukan. Bukan segitiga. Bisa leveling diam tanpa nyerang juga. Kirim ke quest cari XP.
ini nge-move-nya gimana? Satu-satu. Satu-satu gini. Awan tidak nyerang. Bisa semua sekaligus lupa pencet mana. Ya udah satu-satu dulu aja ya untuk sementara ya kita. Eh ini udah tadi standby, ini masih standby. Kita masukin semua di sini dulu, bisa training juga bang, pakai R. Oh pakai R1 kalau nggak salah, ingat. Oke. Ini cuma satu sih. Oh iya benar, R1. Thank you. Ahmad Reza pribadi. Udah pada main kayaknya ini. Gak apa-apa kan ini. Cara terbaik lah. Kita pindahin dulu ke situ semua. Nanti kita pilih 6 ruler dan 1-2 sisanya kita hijrahkan ya. Ini yang ada ini enggak ada job khusus juga, wih mantap. Gak dijagain base-nya. Emang ya makanya itu tadi nanya Brigandine sama kayak Brigandine Persena enggak? Tadi katanya sama, Bang. Ya berarti enggak akan diserang dulu untuk base pertama, untuk turn pertama. Turn kedua baru dijaga. Gitu kan? Oke, kita troops berarti ini ya, kita lihat dulu. Unites, equipment, names, release monster. Oh ini ruler kita kah? Talia? Oh bukan, Carla deh, nggak ada. Ini siapa ini? Costnya 33575. Oh ini naga dragon. Diserang langsung harusnya sesuai CP-nya. Kalau merah biasanya diserang si Bang Sakong. Si Bang Sakong. Apa itu? Ini rune powernya di mana ya, guys? Itu yang 258 bukan? Iya sih kayaknya 35 35 70 100 ya. Ngetak-ngetik jobnya di sini seru. Oke. Berarti ini diserang nih ya. Ya magic pool rune sama dengan rune mana? Oh, magic pool ya. Itu yang tadi bener diserang, bakal diserang gak guys kalau ditinggalin base-nya, domainnya di Brigandine ini? Kita lihat equipnya men-nya. Oh iya ada 4 yang harus diisi ya. Ini artinya udah dipakai orang kan? Coba aja sih save dulu ntar gampang load. Oh siap. Oh iya save dulu. Takut terjadi sesuatu guys. Save-nya di mana? Oh ini. Oke, save complete. Wow, cara main di PC gimana, Bang? Atau emang enggak bisa? Ini main di PC ini. Enggak tahu, Bang, coba aja. Oke, dicoba ya. Pakai emulator Yuzu. Yang kita dikasih uangnya berapa sih? Mana reserve ya? 442 ya? Summonnya mau summon monster di mana? Di sini. Oh iya benar. Wah ini bagus nggak ini goal? Ah, jelek biasanya goal. Elemental, terus unicorn, terus ada mandrake. Wih mandrake-nya ngeri gimana nih? Dragon berapa ini? Dragon 280. Angel. Oh. Kalau ada gambarnya berarti udah di equip sama orang itu. Maksudnya mirip-mirip sama Persena. Oh iya siap. Oh iya benar, berarti yang ada bintangnya udah dipakai ini ya. Ini di meja cuman ada itu aja guys. Kita lihat di sini ya summonnya. Goal kalau udah berubah lumayan. Weh mantap. Hike Dog ini kayak Hellhound ya. Oh ada Golem juga. Ada Wyvern. Wih Wyvern ini kayak ini bro di Final Fantasy itu. Apa? Leviathan. Jadi bingung juga ya. Pakai apa aja nanti. Jangan nanti aja santai. Ini aja ya, 3 di sini, Goul di situ kalau mau beli Goul sama Wyvern di situ. Kita ngebuild apa dulu, guys? Yang bagus.
Di sini ada Im. Oh, ada Im juga ya. Ini baru ya. Wyvern juga main rank jelek, bro. Im bagus enggak Im? Gua di sini malah kurang suka sama dragon, Bang, lebih ke burung-burungan. Oh, jadi per high ini ya, high sky. Eh, salah, bukan itu, summon. Archer, pro centaur semua juga OP. Oke. Ini kita belum nemuin centaurnya di mana nih? Oh, rock. Kok rock jadi rock ya namanya si siapa? Griffon. Iya, dragon jalannya lelet. Oh, berarti kayak ini ya, kayak Hydra. Wyvern wajib diganti nih. Zip pengganti pixie kalau enggak salah. Zip. Kita lihat di sini di Pupai ada apa aja di Pupai. Oh, ini centaurnya di sini, guys. Gigas ini apa? Gigas gila gini mukanya, andai. Ini binatang apaan, Gigas? Kayak giant gitu, Bugi. Itu sama peri, Bang If. Oh, kayak sama peri Im-nya. IMP, IMF. Oke, okay, oke. Okay. Berarti katanya harus banyakin centaur. Oke lah, setuju lah kalau itu ya. Kita bentar dulu, terusnya ini kuat berapa cost ya? 120 ke 184. Ada, oh ini ada centaur, Deng. Banyak 3. Gigas pengganti giant kuat di gunung. Yo, yeah, yes, yes. Oke, itu udah ada centaur 3 di situ. Sorry ya agak lama, bentar lihat-lihat dulu. Oh, Gigas juga udah ada. Ih, kok ini ada Angel ya, Angel itu ya. Kita punya Angel 1. Kayaknya enggak usah beli dulu deh. Troops, ada apa aja di sini? Ada yang khusus enggak ini? Domain ini? Oh, kayaknya Wyvern kita beli deh. Wyvern belum punya ya. Wyvern kayaknya belum punya nih. Gigas itu hampir sama Titan, Bang. Yes. Nah, ini siapa tadi tuh? Goblin. Ini Im. Ini yang kayak Pixie tuh ini ya? Ini bukan? Oke, kita anggap dulu itu. Ini berarti di sini tadi ada Wyvern kalau enggak salah. Tapi kuat berapa nih? Noh, kan belum ada Wyvern. Yang ada gambar bintang di monster itu statnya lebih kuat dari monster biasa. Oh. Khusus berarti ya. Berarti kita beli Wyvern aja, belum ada ya kita di sini. 60 kosnya. Beli 2 lah ya. Ini gimana cara belinya? Satu-satu kah? Satu-satu kah? Hero yang ninja level tinggi OP parah, Bang. Di attack miss terus. Wih, mantep. Intelligence speednya berarti bagus ya. Ini 272 dikali 2 cuma 1 kayaknya. Oh, ada kayak random stat gitu ya kalau mau ini. Wah, di sini ya GG jadi keriput gitu. Ninja sama Archer juga di sini. Karena AG-nya tinggi susah dihit. Oh ya, agility-nya ya. Bukan speed. Oke, kita gimana cara masukin monsternya? Oh, itu unit. Tukeran satu dong. Ini rate-nya sama enggak kayak, ah kayaknya ini gak akan kepake, guys. Ada bahan. Ini aja. Gak apa-apa lah, diserang juga. Kita paling punya 3 domain. Ya domain. Cobain dulu aja. Eh, save dulu. Save lagi. Tadi udah di atik-atik. Oke, okay, kita coba. End, pass.
Eliza. Oh, ini beraliansi kah? Aliansi guys, sama guys. Eliza Uza, the daughter of the current president. Gue namatin game ini nyerang cuma pakai 6 orang doang karena lain enggak dipakai. Oh gitu. Karena terlalu gampang jadi enggak usah dipakai yang lain-lainnya. Akhirnya Brigandine. Yes. Kita ngerampok. Ini tidak lucu, guys. その剣は何でした?何ですか?手にしたものが自分自身を使いこなせる。まさか剣が攻撃してくるとでも?あるいは。 Papa cuma playstyle main aja, ntar di challenge mode mah mau enggak mau mainin semua, yes. Emang bedanya apa kalau challenge mode? 何が我々にとって技ですから? PS berapa? PS 4. Rilis di PS 4 kan ini, Brigandine ini. Lah, kok nggak ada itunya? Si Jill siapa ini? Neglecting apa itu? Shinobi 一族が任務に忠恐れ入ります. Elisa-sama. Jelas semua musuhnya sama-sama kuat, mau overpower level juga agak susah. Oke. Okay. Kita percepat guys. Medesa. Saki Elza Uzara to hanashi o shita. The fact is we are going to tell you for how you are able to save Elza secret. You know Elza Uzara very well. Udah ya. Oh iya benar, berarti sama ya season kedua. Gila pada dijaga dua knight, pada berani ya. Oke, saatnya kita unite. Yang bagus siapa aja nih? Ini level 16 guys. Sportman. Ini siapa? Ini Dancer, Shuna, Lancer, Barbarian, Hunter, Cleric. Ini ada sama Arulul pasti di bawah dong, yes. Ini teman kita ya, si Bazo. Si Tobi Bazo Knight. Oke, kita ini bagus enggak guys? Level 10 main ranknya. Main Eater. Si ini punya apa aja sih itunya? Malah di remove gerak. Segitiga ya. Wah gila ini. Banyak amat.
Mau lihat magicnya di mana, guys? Ini ya skill magic ya. Oh, magicnya ada heal, aura heal, halo. Statnya lebih kuat dari main eater biasanya. Oke. Okay. Berarti kita kasih apa ya rulernya ya? Centaur 1 lah. Oh, cuma 214, bro. Ini jangan pakai unicorn berarti. Oh, healer semua bener kayak Leonia. Kasih wyvern satu lah. Waduh, yang costnya 15 ada gak nih? Gak ada kayaknya, udah gini aja pokoknya. Centaur, Mandrake sama Yu-Gi-Oh! PS4 emang ada. Ini Angel. Oke, okay. Sekarang naganya kasih ini satu. Oh, itu level 10, deng. Udah jadi Pegasus. Lah, Mandrake-nya 70 ya di sini. Wah, kebanyakan, guys. Ini kira-kira kuat enggak ya? Mandrake-nya kuat enggak ini? Naga, oke okay lah. Grim Jewel Channel ini dari Switch langsung apa pakai emulator? Emulator dan hello, baru hadir kayaknya nih Grim Jewel Channel. Hello, thank you sudah mampir guys ya. Bentar guys, aneh fokus dulu ke sini. Ini udahlah ya, gini aja. Oh, kita belum punya. Oh, ada Gripon deh. Ini kebanyakan helon-helonnya. Yang move-nya jelek mana guys? Ini kayaknya ya. Ada tuh, cek aja Google juga PS4. Tapi ini mainnya bukan di PS4, Jepri. Di emulator. Mandrake-nya bagus. Oh, kita coba ya pakai deck Mandrake, deck lagi. Oh, ini apa ini? Thunder Dragon, bro, udah level 10. Wyvern, oke. Okay. Ini udahlah beginilah ya. Ini ada Temple Knight, ada healernya satu, oke. Okay. Irfan Afriasa, hello, mantap, uy, Brigandine baru, yes. Thunder Dragon King. Itu mah di Yu-Gi-Oh. Oke, okay, para viewer Yu-Gi-Oh, sabar ya nanti kita main. Ini bagus juga nih. Swordman, swordnya ada dua guys. Kita pilih yang mana? Bagus yang mana nih? Kalau jalannya jelek itu tipe naga bang. Siap. Mobility sama dengan langkah jalannya. Mobility. Mana mobil? Oh itu 4, 3. Oh iya, siap. Oke. Kita ulangi lagi. 6, 4, 6. Oke, berarti ini di sini. 4, 3, 5, 6. Oke, pas. 5, 4, 6. 5, 6 di akhir aja. Oh, ini 5. Ini aja berarti. Udah gue subs ya bang, tuh ada loncengnya ya. Saya baru bantu atur sisipkan leader yang magic gede plus leader yang depth kuat. Yang magic gede plus leader yang depth kuat 1. Tiap leader healer 1. Jangan kebanyakan unite, ntar gaji mana kena minus, bisa kena debuff semua kalau mana gainmu minus. Oh yes, apa ya istilahnya, kelebihan dan kekurangan pemasukan dan pengeluaran negara ya. Lancar ini ceng, gak patah-patah. Kelihatannya sih belum ya, belum patah-patah ya. Tapi kalau udah evo bagus buat nyerang naga. Kita punya evo naga 1 ya tadi ngelihat. Oke, yang penting kita
ini healer satu, shinobi healer, juga healer, jadi kita ini berdua jangan disatuin. Temple Knight, oke, masuklah. Terus ini Bazo Knight, apaan tuh? Ini slot P-nya kita pilih satu aja, guys. MP-nya bagus ini sih. Ntar kalau minus password bisa kena satu hit kalau ketemu paladin atau leader. Oke, berarti di sini lebih diatur juga ininya ya. Nggak cuek. Ini kayaknya nggak akan dipakai dulu kayaknya nih yang kecil-kecil. Oke, kita masukin swordman aja. Di sini cari quest juga bisa dapat monster lebih sering dari Porsena. Oke, ayo guys bantu like dan subscribe dulu. Oi, thank you Jeffrey Lee. Mantap, bantuin dibantu, eh. Ini belum ada centaur-nya. Sorry guys ya lama, ini first banget. Cius. Ini lumayan lah, kroco-kroco. Masukin dulu aja. Ini nih apa nih, elemental. Gak ada kelas khusus, bang. Kelas khusus. Maksudnya jobnya gitu. Lu pakai shinobi, kalau shinobi main rank main jadi depth frontline healer unicorn. Jangan kebanyakan quest kalau mau main normal atau hard, kalau isi quest aja. Karena ada karakter keras dapat dari quest. Oh, mantap Grimjul. Oke, thank you. Jadi benteng berarti main rank-nya ya, maksudnya itu dev frontline. Iya benar, jadi benteng. Ini juga kita dapat si Gigas. Kita katasin dulu aja biar enggak banyak nge-scroll. Oh, ada Angel juga. Kita coba dulu aja kayak gini nanti. Elemental kayak Jin di Forsena. Oke, siap. Ini yang kelas khusus, semuanya punya kelas khusus setiap knight-nya, guys. Atau ada yang sama dengan orang lain gitu dan sama domain lain. Ini Mandrake, oke, jadi penghalang. Satu lagi harusnya ini nih, kebanyakan ini nih. Wyvern-nya pindahin sini lah. Berarti kita gigas. Mana gigas? Oke. Sip. 4, 4, 4, 5. Oke. Ini masih kurang 5, 4, 5. Class khusus sama Suma roller sama beberapa karakter aja. Oh, siap. Ini kayaknya umum ya, swordsman. Ini kurang 45, guys. Apa yang 45? Unicorn belum ada nih. Healer. Cukup lah, ini cukup. Pokoknya hampir mirip Porsena lah. Iya, siap. Kita pakai cara aneh dulu ya. Sorry yang tapi lumayan lah info-infonya, silahkan di chat aja. Bukan berarti enggak harus dipakai sama enggaknya ya, nanti dilihat tergantung situasi lah. Chat 1 2 3 4 5 6. Ini juga udah 6 sih. Setiap negara ada job khusus, bang. Biasanya cuma satu hero per negara. Siap. Berarti sama ruler jadi dua ya, job khususnya. Ini udah full sih. Ini kayaknya bagus nih. Barbarian. Gak tau, deng.
Kita punya di sini punya Swordman 2, Bazo Knight 1, Temple Knight 1. Kita enggak punya magic ya. Leader magic di sini siapa nih? Lancer juga belum, Dancer. Dancer apaan nih? Penari doang gitu. Hunter kayaknya nih bagus nih ya. 202 juga tuh dia. Barbarian. Oke, gini dulu aja lah. Mau nyobain quest juga. Oke, gini dulu aja. Yang 15 ada enggak monster yang 15? Enggak ada kayaknya ya. Enggak kayak goal di Porsena. Gaskeun aja dah kita mah yang penting nonton. Buset, enggak kerasa udah 40 menit. Iya benar sih ya. Oke, oke, oke. Move, move, move. Ini Shinobi 1 sama ini Swordman-nya 1. Enggak kerasa ya. Ini Temple Knight, Swordman, Bazo. Sama Bazo aja kali. Jangan deh. Sama Carla aja. Kita wis. Sini ya, Kalopa. Move juga. Tadi yang belum siapa? Healer 1. Bazo belum entrance. Sorry guys, yang ini belum kepake dulu ya. Santuy. Ini dulu aja. Sambil nabung-nabung. Kita mana reserve-nya udah 1000 nih. Eh bang, kok masih live ya? Goal 15. Oh iya, ada goal 15 guys. Yang gak kepake questin aja, siap. Main ini aja dulu ini, Ma. Istilahnya ngasal dulu lah. Nanti aneh formasi lah nanti di offline mungkin ya. Dancer Barbarian. Tadi boleh juga tuh yang siapa tadi yang kasih tips and triknya panjang-panjang. Siap, thank you ya itu. Mana tadi teh? Ini kan udah ya. Gitu dulu aja lah untuk sementara. Pengen nyobain ininya dulu, levelingin, cari XP atau equip. Di sini setiap tempat dapat equip berbeda-beda. Maksudnya tempat ngequestnya gitu? Tempat kastil berada? Atau pas di questnya? Dulu save dulu. Ya beginilah kalau game strategi, banyak ngatur-ngaturnya ya. Ah, gak bisa langsung nyerang ya. Gak bisa langsung nyerang ya. Eh, padahal musuh pada cuman 2 3 ya. Ini 5 deh gak ada. Setiap tempat bang. Iya, tempat kastil buat quest-questnya. Oh jadi Oh iya, yes. Kita harus pindahin dulu ke kastil lain. Mungkin bila ingin dapat item yang bagus mungkin ya, yang beda-beda. Jadi kalau mau cari equip tertentu harus quest di kastil tertentu. Ya, betul benar. Sepaham, sepaham. Lah. Ini udah di quest belum ini? Kok diam baik? Dimakan kami main apa, emulator, Bang? Emulator. Ini udah season 3 kan? Yes. Wah, cuma 24 berarti ya. Tadi padahal langsung aja ya, serang. Bentar, lihat dulu. Yang ada ininya mana ya? Sorry ya guys, ngebaca chatnya gak terlalu kayak Brigandine karena udah kepegang jadi enak juga. Ini belum terlalu biasa. Di mana tadi sih yang ada goalnya tuh? Ini kalau salah. Salah lagi. Di sini berarti. Oke lah, langsung saja. Halo bang, halo. Nyerang mana nih? Ini kayaknya nih agak lemah nih. Ada Revenant Holder.
Coba lihat satunya lagi. Wow, ini apa ini champion? Oh, udah ada champion lagi lah. Magnus Wyvern Code. Oh, udah jadi code. Salam Gojek Bali, Bang. Hello, salam juga. Suka first class gitu enggak, Bang? Enggak sih, ini belum first class. Aman. Kita lawan yang mudah dulu aja ya, guys. Attack. Yes. Ini kita serang. Ini enggak ngajak damai kan tadi kan? Sip. Battle perdana, yes. Tadi harusnya tadi di move ya, salah guys, enggak apa-apalah. Execute. Hajar. Invasion dimulai. Wow, kayaknya bagus tuh. Thank you Jeffrey Lee sudah ngebantu. Yo guys, yang belum ditinggalkan jejaknya, jika suka channelnya silahkanlah ditunggu. Notificationnya jangan lupa. Hai. Ini apaan nih? Ini apaan ini? Oh, mainnya. Oh, kayak ya benar. Patah-patah enggak, guys? Enggak kan ya? Kalau di sini aman sih. Waduh, unicornnya ada 4 lah. What are you? You are a Baretto? Baretto wa washi no okachan mitai na. Offline. Mirip dari mana, andai? Telinganya yang mirip mungkin ya. Aman. Sip. Sorry guys, suka penasaran sama ininya. Walaupun agak gak ngerti juga, karena bahasa Inggrisnya masih nyelehoy. Tapi seenggaknya umumnya tahu lah. Oke lah, udah dapet. Suara game kekecilan gak guys? Bang, di sini ada fine art. Ada yang kayak fine art tapi karakternya doang katanya. Maksudnya tipe-tipe karakternya gitu, yang mirip-mirip. Ini gimana katanya bisa auto turn, mencet apa guys? Jadi dah. Dan jadi dah gimana cara biar auto? Mina no mono, washi ni tsuite maire. Standby skill, standby dong. Gimana caranya? Di star kah? Pencet di tanah kosong. Tanah kosong. Ini maksudnya di sini. Oh, ini auto. Oke. Kita cobain dulu auto. Yes. Wakatta wa. Seika ni kitai shite. Ini cara un-autonya gimana? Cancel auto. A itu di mana ya? Di segitiga? Oh, bulat. A bulat. Oke. Salah, guys. Kepencit. Ada fast forward juga di sini. Oh, itu mencet apa itu? Fast forward. Z R itu apa ya? Z R. 大丈夫。
Pinter guys, musuhnya pinter guys. Asli. Itu C, B, A itu apa ya? Kuwek. Coba pencet-pencetin kontrolnya. Kayaknya R1 L1 kayaknya. Maybe. Oh ya L1 kayaknya ya. Ini ya cepat-cepat ini, cepat bukan? Belum. Oh ini L2. Sama aja deh. Sama kayak Xbox meren. Nah itu aneh nggak, belum familiar sama Xbox. Ini enaknya gimana guys? Gini kah? Oh yes. Ada ini ya. Oh iya bener ini tuh. Ada iya bener R2 berarti. Tibaralik pencetana Xbox mah. Tah eta benar. Astaga. Andai bisa siap gitu lah. Pinter bener. Ih kayak ninja bro. Swordsman-nya. Ini bodohnya kayak Brigandine gak ini? Bodoh gamingnya. Kalau nyerang satu bakal nyerang gitu ke sini. Saingan sama PlayStation gak mau disamain kontrolernya. Oh sama sih kalau ini sih. Cobain tumbal satu. Kita lihat ya nanti. Ini kayaknya nih Zero Lines. Kita tumbalin ya. Tapi nanti dulu biarkan pada datang dulu. Mari baku hantam perdana. Yes. Tadi yang komen panjang-panjang udah keluar lagi. Kayaknya cuman ngasih trik doang. Healer ya dia. Mandrake maju. Hello saudara, hello. Oh, Pegasus bro. Mantap gini loh. Angel. Siapakah yang bakalan first kill? Musuh sih gana mah. Duka uing euy. Euy salah. Untung ada ininya lah. Ini dragon. Ganbai. Wah, kita kekurangan, bro. Apa istilahnya di depannya, monster di depannya. Hellhorn ini Hellhorn ya. Ambokeun. Ya, ini ada Griffon juga. Ii desho. Tuh kan. Kecepatan enggak? Oh, langsung nyerang, bro. Andai. Kecepatan. Ya, segini aja.
Langsung lah. Ini apa yang merah, guys? Tempat menyerang ya? Ini jadi rogue. Rogu. 300, guys. Tenang, masih ada healer di sini. Ayo hajar aja, bro. Skill ya. Kalau mau ngehajar skill Tail Whip. Eh, bener enggak sih? Takutnya ini merah semua soalnya. Eh, benar-benar. 94. Andai 156 lah. Hello Jeffrey Lee, mantap Jeffrey Lee. Thank you. Bantu ngechat. Magic, magic. Heal dulu, heal dulu. Oh ya, mandrake-nya kita jadiin. Arahin siapa kira-kira nih, guys? Ini apa ini? Floranelis mermaid, bro. Ah, miss, bro. Andai itu knight-nya ngeri gitu, attack-nya 100 terus. Oke, kita coba knight kita, bro. Apakah Magnus? Oh, ada dua. Ini apa ini? Swift Stench. Fang Slash dulu, bro. Itu ada akurasinya, bang. Oh, mana-mana. Oh, ini plus 8 ya. Sebelum nyerah. Oh, yes. Oh, wow, ada ininya juga, bro. Itu langsung 216 lah. Ngeri kita ya. Critical kayaknya ya. Centaur kita, mana centaur kita? Nah, ini. Matiin dulu nih, lumayan mermaidnya mati. Hajar, bus. Good job. Ini kayak jin ya. Kita korbankan saja. Sini paling flow charge prim suit ini ya. Apa itu? Ini enggak ada magicnya kan? Cara ngelihatnya gimana? Segitiga, bro. Skill Pain Cross, Mirage Hit, Luring Step, Gravity sama Venom. Wah, ada Venomnya, bro, sama Gravity juga. Ada kalkulasi damage dan akurasi sebelum nyerang. Di sini monster yang mati juga bisa dihidupin lagi pakai revive stone dari hasil quest. Oh, itu berupa apa? Item, equip atau apa? Tapi itemnya agak susah didapetin. Oke. Ini healer ya. Kita sini saja. Ini healer juga. Simpan sini aja. Nah, ini angel ya. Kita divine ray kalau ada. Nah, ini nih bisa kemana dia? Oh, ke sini deh. Ke sini paling. Keyword rock, rock, ayo nyerang rock. Ini rock bener-bener rock atau si griffon ya? Bentuknya sih kayak griffon. Eh, lupa ngeliat dulu. Aduh, kebiasaan, guys. Andai. Sakit. Mungkin kan kesel tuh kalau monster terbaiknya udah level tinggi mati, jadilah dibuat fitur revive di game ini. Oh. Oh.
Bazook Knight punya ini enggak sih? Enggak apa-apa lah, situ dulu aja. Golte. Goblin, goblin. Goblin Knight. Sini aja lah second line. Boleh di sini. Musuh juga bisa nge-revive banjir. Gak tahu tuh. Oh bisa nyerang juga ya. Oh my god. Mati, oke, okay, gak apa-apa. Oh di heal. Bentar, bentar. Ini bisanya cuma di situ. Kalau majuin kena takut mati. Kenaganya punya sembur enggak, guys? Waduh, enggak tahu tuh. Revive-nya di luar battle sih, jadi enggak tahu dah. Skill-skill. Udah ini aja dulu lah. Hajar. Guraha. Power 66. Akurasi 48. Itu yang kita kan? Yang di sebelah kiri yang kita. Critical rate-nya 10%. Ini tail whip yang kita itu powernya bertambah, akurasinya berturun, powernya apa apalah. Oh, critical. Udah, mantul aja. Ini serangan apa sih? Deals minor damage in enemy unit within. Oh, ada Varalisnya ya. Kita halangi tempat bersinggahnya. Yang suka sembur-sembur mah naga sama hydra. Ada hydra juga di sini. Berani lah. Gak akan mati-mati soalnya kalau nggak gini. Ini bagus nggak guys? Apa ini increase your elong? Increase doang. Fang slash lah. Siapa yang di heal? 300. Griffon kayaknya ya. Griffon aja. Oke, okay, oke. Okay. Sekarang yang B mana yang B? Oh, ini dragon. Oke, okay, maju dragon. Dragon Fury. Critical rate-nya nambah 15, akurasi power oke, okay, aman. Naga di sini lengkap, Bang. Semua elemen ada. Siap. Mati. Wah sayangnya ini punya magic apa aja, Jeng? Loop heal sama Divine Rise sih sama ya. Gak apa-apa, biar ada yang maju dulu aja. Dibiarin aja itu. Ini mah hilang dulu aja. Oh ini mah apa tuh, salah. Halo healer.
Ini berapa? Sunra 400. Aduh, rajanya enggak dapat, guys. Jadi kalau lawan yang susah dihit, dihimpit aja biar gampang dihitnya. Dihit, dihimpit. Gimana dihimpit, dihit, dihimpit tuh gimana? Gimana? Coba paparkan. Oh, ini ada. Wakatta wa. Seika ni kitai shite. Oh, ada paralis, bro. Banyak juga. MP-nya, oh ini 380. Heal dulu, heal dulu. Maryuku wo toki hanatsu. Ya udah, heal aja ini juga. Eh, loop heal apa ini? Efek target the single ally. Oh, 4 hex. Restore 10% max HP. Oh, kayak semacam regenerate gitu ya. Musuh dalam jarak 1 hex dikelilingi sama musuh. Oh, iya iya. Move aja ini ke sini. Skill, skill. Be cool. Ah, miss. Gak ngeliat tadi. Jelek juga ternyata, guys. Sini aja sini. Ini menguntungkan kita nih. Angel di AFO bagus tuh biar dapat skill heal sama area heal ntar. Iya, dikepung tuh. Ini ada skill apa aja? Wine win sonic boom. Single enemy. Yaudah, diam dulu aja lah. Daripada diam baik, udah maju. Power 74. Oh, kayak Hellhound berarti sih ini benar, tapi enggak bisa move lagi, guys. Kashikomarimashita. Sa. Ini Hollywood lah. Nah, gitu langsung. Andai unicornnya ada 4. Oh ma. Ini sampai turn berapa di sini, bro? Washi no shiji ni shitagaeba make wa sen. Itu apa itu yang gede? Gigas kah? Enak banget nih Hellhound abis mukut bisa kabur, iya. Anjay, mati. Diheal lagi, oke. Okay. Terus nggak ada yang ke tengah, bro. Pinter berarti bener. Ya udah, kalau nggak ada yang tengah. Bisa mati gak sih rajanya nih? Susah amat. Bisa lah sekarang mati.
yang attack-nya gede Wyvern atau ini ya. Kita lihat. Ini cuman power 94. Wih, 143, bro. Unicorn ngeselin, healnya asli nih 4, nggak mati-mati. Soalnya ini tempatnya gini, bro. Kita coba ini. Oh, jelek, bro. Ini dulu aja pindah. Oh, udah gak bisa, bro. Udah gak guna ini unicornnya. Sayang level 9, guys. Jayannya dulu. Bang. Seperti biasa. Iya, harusnya dikepung ya. Suruh maju aja gitu. Swift. Ini ada, gak bisa tapi ya ini ya. Ada tanda kaki dua itu. Eh, bisa deng. Kita coba. Udah mau mati tuh. Tanda kaki dua itu nyerang tanpa bergerak dulu. Oh. Wah, di Divine Ray, bro. Mati bro kayaknya, bro. Mati kan? Yes, mati. Sudah cukup kuat katanya. Woi, anjalnya berubah. Woi, dapat unicorn 2. Kalau udah gerak nggak bisa keluarin skill yang itu. Oh, okay. Mantap. Waduh, itu nggak nyampe. Tutup rajanya, tutup biar nggak ada space. Oh, akurasinya jadi 35. Nggak apa-apa lah, daripada nyangka nyerang. Nah, bener kan akurasinya nih. Ini yang beruntung minimal berapa persen nih biar nggak miss. Minna, watashi ni tsuite kite. Tutup. Tutup jembatannya. Yes, akhirnya bisa nyerang juga. Mantap. Miss. Mantap, guys. Center dulu dong. Kita pindah ke sini. Hajar. Mati sama goblin kayaknya. Jangan sama ini aja. Rock.
ini baru tutup. Goblin tutup. Ini goblin in the next level. Oke, kita coba kesini aja. Kita serang aja. Dapat XP kan biasanya. Wih, keren goblin juga. Ada poisonnya, bro. Sorry ya, Ceng. Wih, game apaan nih? Hello, Ceng Mail. Sorry ya, Ceng. Kemarin kayaknya tekniknya laptopnya aneh. Atau mungkin karena koneksi pakai kuota, jadinya seolah-olah kayak gak masuk. Iya, kayaknya ya. Terrain untuk masing-masing muscle juga berpengaruh sama akurasi dan precision. Masih belum retreat ini? Ini apa ini tadi? Gak kelihatan, bro. Paralis, bro. Masih tetap ada paralis ya, main aethernya. Gak retreat ini? Tadi retreat. Iya, yang retreat ya, yang satu lagi si champion. Enggak deh, ini kan. Wah, gila. Di Genoflame dong. Oh, itu Genoflame tadi gak kelihatan ya. Fokus ke chat tadi. Ini yang A dulu ya. Harus comeback. Move dulu deh. Yo, gantian. Pilih mana ya? Itu mah udah mati dong, milik kita itu. Ini udah gak guna, guys. Wavernya saatnya maju, berexpansion. Dia ada dragon tapi deh Bahron. Ini nih. Tapi takut dikeroyok, guys. Sini aja deh. Sini aja dulu deh. Sini dulu aja deh. Takut mati. Belum retreat kalau dirasa masih kuat. Wih, gitu ya. Pantesan pintar. Ini bisa nyembur kah? Acid breath. Oke, ada acid breath. Mantap. Di sini ya tadi. Loop heal. Ini yang merah dapat juga ini musuh. Nyoba loop heal. Mendek juga bisa sembur-sembur jarak jauh kalau nggak salah. Jibret. Area healnya nih. Ah, cuma segitu, guys. Yang di depan dulu dong. Mendek kita nih. Apa yang udah evolusinya ya? Agak lupa. Kayaknya yang udah evolusi deh. Nah, ini bisa, masih bisa heal. Heal buat raja kita. Mana skill nyembur adakah ini kah? Oh iya, benar. Ah, daripada nyembur mending attack, bro. Mumpung lagi ini paralis. Jalan kampret. Ah, ini lumayan lah, jadiin XP aja.
biar maju. Ini nggak bisa kesini bro, paling kesini. Salah guys, malah itu yang ke serang. Harusnya yang di belakangnya tuh. Aduh, gak bisa ke situ. Paling ke sini. Mantul. Ganti angle-nya, bro. Bosan di situ terus. Loop heal lah. Gila, ini mah abis-abisan gitu. Oh, ini punya paralis lah si goblin. Di genoplem lagi, andai. Udah habis MP-nya ya. Oh, pantesan wizard. Sekarat, bro. Sekarat. Oke lah. Bentar, ini apa ini? Wyvern kan? Seru juga ya, pertama aja udah susah gini ya. Gak mau ini. Oh no no no. Ow. Oh no, rune areanya, rune area. Omokase are. Senkyoku o kochira ni katamukemasu. Edan genoflame 2 kali. Iya, wizard itu kalau di Brigandin Persona masih rangui si Gis. Lemah padahal itu kelas wizard, di sniping center archer gampang mati soalnya daerah yang pasti kecil. Masalahnya tempatnya ini tuh di air ini. Sampai 12 turn, bro. Yo yo, mundur dulu, mundur dulu. Ini masih ada, oke. Kita di fin ride ya. Minna, watashi ni tsuite kite. Gak kena, deng. Dihil aja dulu. Waduh, udah gak guna ini. Dragonnya takut guys. Oke lah, daripada diam. Andai powernya tapi 111 lah akurasinya deh. Miss. Yes, betul. Oh, ini apa? Big Roar. Tadi ada normal attack, deals minimum damage to all unit, never miss.
Oh. Itu doang ada MP-nya ya dia. Yes. Lemah padahal udah ini tuh. Ah, ini kayaknya harus dimatiin aja gitu. Ngalangin ini. Critical hit. Yuk. Diponnya jadiin Phoenix nanti enak bisa jadi healer area. Oh siap. Ah bunuh aja lah, tinggal beli aja. Ii desho. Pandai. Masih berani juga. Ya di batu ya. Di batu guys. Jadi batu ini. Di cure dulu, di cure. Darahnya berapa ini? 400 padahal si Mu'ah. Keras juga dragon bro. Lumayan. Maling kundang is real asli. Cus. Buat raja dong biar the next level swordsman-nya. Mati. Ya, Divine Right. Minna, watashi ni tsuite kite. Cure dong. Maruku wo toki hanasu. Oh, ini belum di heal. Belum di heal itu. Enggak bisa gerak, enggak bisa gerak. Ini udah mati. Stay by bye lah. Santuy, sabar. Berani lah. Oh, kena lah. Berani bro, Sony combo. Bukan deh. Kita lihat dulu dia setiga damage single enemy with inventory hatch. Masih gede ini tapi sih. Iya andai dikit lagi. Ih padahal ini dulu lah, salah. Salah guys. Ini critical terus ini. Yang bawa pedang bisa skill jarak jauh. Siapa siapa Swatman? Ayo langsung lah. Berani berani berani. Yo bocil lawan bocil. Ah udah bunuh aja lah. Masih berani lah. Mau dibunuh ini. Yo kita bunuh yuk. Yo masuk air.
ngeliat dulu tadi. Yo, kepung. Lepas 10 guys. Ini dulu, sentor dulu. Dragon worth it juga bro. Keras. Wah mati aku ini mah. Tuh kan. Daripada diam baik lah, sekarang keluar dari zona hijau atuh. Kepijit jadinya. Itu apa, ada semacam rantai-rantainya guys? Oh shit, gak ada tempat bro. Mata masih, masa matinya sama itu lagi. Itu yang tadi dikasih tahu. Kasih tahu gimana? Lupa. Sorry. Kalau ada rantainya jadi gampang dihit karena di Jadi tandanya ya. Ini kira-kira mati enggak? Mati sih. Nah, itu dulu yang dimatiinnya. Terus rajanya bisa move kan? Oh, enggak bisa. Kampret. Sama ini goblin. Bisa lah. Yes. Biar the next goblin nih. Apa ini? Klik apa nih tadi? Oh, enggak. Kirain ada apa nih. Yo, maju. Hey, miss. Wow. かしこまりました. Retreat? I agree, we can win here. Bukannya dari tadi blow on mode gaming. Mina, yorokobe. Washira no jiyū no shōri da. Mode gaming dia, guys. Gila, satu match aja ngabisin berapa menit ini? 40 menit ada. Hampir sejam. Hello, thank you yang baru mampir. Syukron, Jidan, ayo. Mari kenalan, siapa di sana? Ya, nge-crash, guys. Sialan. Bisa continue enggak sih? Lagi enak-enaknya. Kegenengan, keberisik-berisik. Sambil menunggu. Ya. Ada auto save-nya tapi dari battle awal. Ulangi lagi. Nge-crash pertama ini. Emang lama bro, saya lihat channel sebelah satu match satu bisa satu jam. Oh gitu ya. Kalau di dalam game bisa save nggak sih?
pas di dalam itunya, di dalam pertempurannya bisa save enggak? Oh, tiap turnnya juga bisa. Oh, tau gitu. Kirain gak separah ini emulatornya. Baru main sih. Oke, nanti ingetin berarti guys ya. Bentar. Ceng Perry masih nonton, Ceng Perry mantap. Dah otoin aja, aduh kebodohan AI. Nanti pada mati dong. AI. Ya minimal satu game lah, satu match. Tapi jadi belajar sih, jadi belajar. Masih dong, woi. Nintendo Switch, cing. Gratisan. Pakai emulator. The next Nintendo Wii sama Wii U. Gak apa-apa, baru awalan buat pengalaman. Iya, benar. Udah 2 jam lagi. Berarti enaknya ini mainnya malam minggu guys ya. Malam panjang. F11. Ayo baru udang gering nih. Siap. Yang menunggu Head Adventure kita ini ya. Gak apa-apa, jangan diatoin rame. Oke, kita sudahi dulu lagunya. Bulat. Kita lihat to continue-nya. Di sini kan collab sama kayak Persona aja, cuman masih baru maklum agak kaku. Iya benar. Masih agak gimana gitu pindah-pindahnya tuh. Oh iya, ulangi lagi enggak apa-apa lah, satu game lah ya. Kita sudahi sampai beres lah. Ini berapa menit sekali nge-crash-nya, bro? Yang sering main ini. Dari emulatornya atau dari game ISO-nya kira-kira nih? Ya beginilah kalau gratisan sih. Anjay. Alhamdulillah. Bang, spek PC yang emulatorna pakai naon? Spek PC ada di deskripsi. Untuk emulator Yuzu. Dari emulatornya emang suka Oh iya. Berarti bukan dari game-nya ya. Kasukomarimashita. Aroiru senjou no henka wo taraeru no ja. Shinase wa shinai wa. Omakase are. Oh ini wadidaw, udah diserang lagi lah. Santuy atuh. Udah mau nyerang lagi. Nah, gini aja biar cepet ya, dari tadi di bentar yang belum ini apa? Oh, ini belum.
ada fast forward plus auto mah 1 match cepat harusnya. Iya bener eh. Kirain maka lama tadi. Cuman masalah tumbal monster aja, iya bener. Oke. Okay. Wah, padahal tadi banyak yang udah next level ya. Kita coba save. Iya bener ada save, bro. Save dulu ah. Wah, ini bro Jerida nggak ngasih tahu. Padahal tadi ada sih ngelihat sih, tapi nggak ngeh ke sana. Kirain bakal aman-aman aja. Wah, kasihan dragon atuh, telat. Mina, watashi ni tsuite kite. Mina. Takut ding, takut diserang. Ini aja deh. Sok diserang atuh. Oh, udah bisa nyerang, bro. Dragonnya. Si Jurikna orang di Paihana lah. Wadidaw, critical juga. Ini harusnya work. Crashnya random sih, nggak tentu. Kadang baru main bentar juga bisa crash. Oh, alhamdulillah kita enggak ya. Tadi. Ah, ini mah di autoin aja lah. Si pada jauh juga kan. Sip. Wah, ini main terbuka guys sekarang. Kita sering-sering nge-save berarti ya. Oh my god. Pusing. Oh my god. Oh no, sudah musuh lebih diuntungkan. Ini poison ya, dapat poison ya. Iya benar. Ya, yeah, good. Ini rajanya mau maju nih. Makaseru. Shimas. Lu mati lah. Ya udah buat ini berarti ya. Centaur, bro. Dia ada di Centaur. Save dulu udah agak asik. Ini yang enggak ada di PS1 nih, nge-save di apa di game-nya. Dalam battle phase-nya. Kita sembur di mana enaknya ya? Sini sih kayaknya enak. Jadi tumbal juga. Frame shoot. Lah, kok enggak harus digerakin sendiri. Paralis dong. 102. Oke, kita menang. Au. Pusing bro, langsung pusing. Kita apa dulu ya? Cure dulu kayaknya. Ini ada 211 bro ya. Kalau dipakai heal 60-an bisa 4 kali heal sih. Eh enggak, 3 kali heal. Mina, dan Bateo.
move dulu ke sini lah, bisa biar bisa di Finrai. Masih pada jauh juga lah, kita hajar aja. Biar bisa disembur nanti. Mantap, cus. Hellhound dulu, hellhound dulu, hellhound dulu, hellhound dulu biar bisa ke belakang lagi kan. Mermaid dulu, mermaid dulu. Andai critical lah. Yeay, cuma satu. Rock, rock, rock. Biar jadi panic katanya. Good job. Goblin Slayer. Sini aja lah. Santuy, santuy. Ini dulu, tanggung. Tanggung, tanggung, tanggung. Ya, second lah. Second line. Wah, apa itu? Hollywood kah? Ini bahaya si wizardnya guys. Poison mantap. Aduh bisa inilah si rajanya. Awas Genoplem, siap. Ya udah matiin dulu ini satu-satu lah. Rajanya nanti kedua kali. Ini pusing gak bisa nyerang bro. Iya kayaknya gak bisa nyerang. Ternyata pakai giant gak terlalu worth it ya. Misterus. Aduh salah lagi. Kirain ini centaur andai. Kecepetan ini. Cing coba promosikan bagi yang mau mabar FXX PC user. Oh iya itu yang bagi yang mau mabar itu FXX bisa ke Jatron Links. Mabar bareng sama Jatron Links. Cing ijal. MP-nya oke lah. Aman berarti. Sayang bro. Ini juga udah mati. Enggak deh, enggak mati deh. Enggak mati guys. Dia langsung mati. Keren swordman-nya bro. Masih yang pusing sih yang di heal. Maju dulu aja. Minna, watashi ni tsuite kite. Wah, jadi enggak bisa nyembur, gara-gara pindah. Ini
weaponnya nggak dapet. Ya nggak samanya juga juga ente lah yang udah pasti memadai alatnya. Nanti Ani coba dulu sama teman dulu paling, sama si Aceng-Aceng. Belum berani kalau belum work sendiri. Aduh kepijit lagi. Malah standby. Sorry guys, masih pindah. Bentar. Aduh, itu enggak ada yang paling jadi yang tumbal. Ah salah, malah ke sini ya. Astaga. Ai, isso. Minamo mono. Wachi ni tsuzuke. Iya, daripada diam. Oh iya, player yang itu pemain Total Empire masih kontak enggak? Eh songot deh, kenapa jadi total payah? Oi, paralis. Enggak, udah enggak, geng. Nyangkutnya cuma Jepili aja yang songot. Oh my, si itunya kesana lah. Pinter andai. Andai, takut Kinoplame-nya, ey. Kita ngarah siapa jadinya nih? Heal dulu. Gak nyampe. Arah siapa dulu guys? Raja ya langsung ya. Tapi ini ada si ini. Atau langsung ajar di sini aja. Widjat mah harus dikepung tapi langsung dibunuh. Kalau enggak Genoflame-nya yang bahaya. Ini darahnya 400-an. Kita yang punya nyerangnya cuman ini. Ini juga enggak tahu dapat kesana enggak tuh, enggak bisa. Paling si ini nih, si Cat, soalnya ini ada Divine Rain nanti. Kita coba si Cat dulu aja lah ya, paling itu Divine Rain paling yang bahayanya.
Widget mah empuk, dep sama HP-nya juga kecil, gampang mati. Tapi enggak ini monsternya enggak nyampe. Kok ini enggak bisa ini ya? Pusing kayaknya ya, pusing. Read my comment, Syekh. Bentar, Ceng, lagi fokus. Yang dulu ngadain nabar itu siapa, Jepri? Bukan, Dafa Ramadan. Dia lagi ini Habib kayaknya sibuk. Gak konten lagi soalnya. Cus. Andai belum mati. Ada centaur kah? Oh, ini ada. Satu. Aing. Ini segala. Dihil atuh. Dihil atuh. Wah, tenepi deh. Gagal mati Anda, ini mah digenok flame ini mah. Goblin matiin jangan ya. Aman sih goblin di sana. Ini euy enggak nyampe. Dulu aja. Oh ini bisa. Oh enggak deng, kehalang sama ini. Centaur sama centaur. Yes. Oh goblin ada skill jarak jauhnya ya. Tadi juga asa udah dipakai ya. Belum. Cikara. Save dulu guys, save dulu guys, save dulu guys. Save dulu guys, save dulu guys. Masih mati lagi. Ya tadinya kepikiran ente coba ajak dia gitu, mana tahu dari mana dia jarang on. Punya WA-nya. Endeng DM di DM juga udah jarang sih, pokoknya lagi sibuk aja terakhir tuh, lagi ngurus toko. Sekarang kita hajar siapa ya? Oh iya skill paralis bro. Oh enggak ya. Berarti ini mending move aja ke sini. Jangkauan healernya 4 kan ya? 3. Ini biar bisa aman lah.
yang jauh aja biar nggak ngurangin HP. Kalau kesini goblin mati kayaknya. Apalah. 168, jangan deng. Sini aja. Standby dulu aja. Siap sering-sering. Awas crash, siap. Nah, ini baru rajanya maju. Ih. Oh, itu si C-nya. Baik, enggak apa-apa lah. Semoga enggak kena Genoplan. Oh, pada ke kiri lah. Bahaya, bahaya. Exablast lah, ini mati. Siapa tuh yang mati? Wyvern kita yang mati ya? Oh, Wyvern mati ya, kalau nggak salah ya? Eh, enggak deng, ini Wyvern lah. Nggak tahu yang mati apa ya? Exablast, kocak. Ada apa aja sih skillnya? Solid, Exablast, Cures, Weakness, Magic Down. Mantep loh. Ini langsung aja serang nih. Tapi sebelum diserang kita heal dulu. Udah nyampe deh. Yo, langsung ajarnya rajanya. Ah, miss. Omokase are. Senkyoku o kochira ni katamukemasu. Oh, main Aether-nya yang mati. Ih. Dibakar sampai jadi abu. Tanpa ampun. Gue dibakar. Jelek sih, mending sama yang lain aja. Sama Wyvern mah dikit. Yo bro, harus bermanfaat loh. Eh, jangan deh, mesti mati ya. Bentar-bentar, si dragon bisa kemana nih? Yes, mending pakai dragon aku. Ya, bisa. Panci. Aduh, miss lagi. Elemen merah hajar elemen hijau, jelas damage-nya sakit banget, langsung mati tuh. Elemen merah hajar elemen hijau. Oh iya ya, dari tadi enggak ngelihat elemen aneh. Elemen merah, ini elemen hijaunya mana nih? Wah, bener. Mati atuh. Kalau begitu ya kita sini aja. Minna,
私についてきて。魔力を解き放つわ。Balik, balik, 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 balik. Pelantung. Skill, skill, skill. Paralis, paralis. Oh, bagus juga goblin guys ya. Mati sama centaur. Yes. 10. Yes. Enggak apa-apa ini. Critical, Wak. Cingol lihat lah. Di apa sekarang dia, pilih apa dia. Sok, mana, mau apa, Genoflame deh. Wih. Yuk ah. Jalan lagi. Berarti kalau kayak gitu mah MP-nya 133 lagi, enggak akan bisa di genoclaim mungkin. Ini elemen merah, bro. Ya, nggak bisa ke sini. Ya udah deh. Skill aja skill. Mati kau, golem. Yang belum siapa aja? Oh, ini udah hidup lagi. Kalau di situ kena, di sini kena leader. Kita ngurangin guys gara-gara elemen kayaknya ya. Hajar aja lah kayaknya. Memberanikan diri. Nah kan mati kan, disembur aja, disembur lah matinya. Enggak deh, di Finrai aja. Bentar. Kalau di Acid Breath dapat berapa nih? Mati juga sih, Acid Breath aja. Wow. Good job. Kita ajar siapa sekarang? Udah sih, cuma satu lagi. Minna, watashi ni tsuite kite.
Satu lagi mah auto aja. Siapa tuh? Biar cepat ya, guys. Si Regen lah. Au. Alhamdulillah. Ih, Mas. Aduh, masih berani nyerang ternyata. Mati kita roknya satu. Oh gitu caranya. Berarti kayak Grand Edition ya. Kalau udah berhasil ngerebut itunya, kita menang. Jadi pelajaran, oke lah. Andai jurus apa itu? Oke lah, boleh. Mina, kita menang, Mina. Kot, dapat kot. Oh enggak, deng, itu next level. Oh, pos 11. Merah kalahnya sama Frost biasa. Elemennya gan semua. Loading game. Hitam putih sama, masih sama. Guimol. Wah, kita kehilangan Mandrake yang bagus, guys. Gak apa-apalah. Berarti cuma 3 yang kalah. Hitam putih masih sama, oke. Okay. Di iceberg sekarat tuh. Oke, okay, ini kayaknya pertandingan kedua the next lah. Udah setengah 12 juga. Thank you guys yang sudah mampir ya. Ini siapa aja nih yang masih hadir? Ini 5 orang, 4 orang. Kayaknya ini mah langsung menang kayaknya. Next live Indonesia lagi kapan lagi? Kayaknya Yu-Gi-Oh dulu deh, nanti Selasa. Indonesianya kapan ya? Kalau ada waktu lagi lah. Antara kalau di sore gimana? Banyak nggak? Kira-kira guys? Yang pasti sih malam Sabtu sama malam Minggu, insya Allah di usahakan ada live. Antara itulah sih di weekend. Save dulu. Masuk ini aja tuh, masuk Discord. Belum pada aktif sih di Discordnya. Bentar. Oke, okay guys. Sekian dulu dari Ane Cheng Iwan untuk game Runersianya. The first impression mantep lah. Boleh dicoba ini. Bagi yang punya spek PC yang memadai, silahkan, mantep.
Cuman gerak-geraknya masih agak kaku, guys. Ini bagus juga ini. Main break-nya. Kita lihatin dulu ya. Wih, Thunder Dragon. Im. Temple Knight. Oke lah, seperti itu ya guys ya. Sampai jumpa di Jumat atau Sabtu mungkin Indonesianya ya. Ane Cengiwan signing out. Bye bye. Wassalamualaikum.